Bapak-bapak, ibu-ibu, ini memang saudara kita itu, ini orang dengan gangguan jiwa. Tapi saya gembleng, saya terus kasih perhatian supaya saudara kita itu sehat. Dan ternyata alhamdulillah berapa persen lagi beliau akan sehat. Bahkan alhamdulillah saudara-saudara kita ini ingat negeriku yang tercinta. Bantu saya. Ini saya tuh lagi mengurus saudara kita ini. Dan saya lagi butuh untuk pembangunan. Mudah-mudahan Allah menurunkan para ahli surga. Orang-orang baik yang mau membantu untuk pembangunan panti ODGJ. Baik swasta maupun negeri. Mau pemerintah. Ini. Saudara kita yang dengan gangguan jiwa. Dia. Semuanya. Mencintai negeri kita. Cinta kepada negeri kita. Iya Pak. Pun. Iya cinta. Bagus. Cinta kepada negeri kita. Cep. Cinta kepada negeri kita. Cinta. Cinta kepada negeri kita. Cinta kita. Cinta kepada negeri kita. Cinta negeri kita. Cinta. Omong iya gitu. Iya. Cinta kepada negeri kita. Cinta iya. Omong iya. Cinta kepada negeri kita. Cinta iya. Cinta kepada negeri kita. Cinta kepada negeri kita. Pokoknya cinta semua. Nah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi saya sungguh sangat prihatin. Prihatinnya apa? Ini saudara kita semua. Dan beliau semua ini sampai menghormati bendera sang merah putih karena saking cintanya kepada negeri kita. Bahkan tadi baru saya korek, untung alhamdulillah beliau pada nurut. Sampai presidennya yang sekarang jabat, bapakku yang tercinta, Bapak Presiden Joko Widodo, ini saudara kita sungguh sangat baru mengenal Bapak Jokowi. Baru mengenal nama Bapak Presiden yang menjabat sekarang. Dan baru mengenal di hari kemerdekaan, bahkan merayakan kemerdekaan. Masya Allah. Kalau bukan kita dan kita yang waras, siapa lagi yang mengingatkan saudara kita ini? Tolong bantu kami. Bantu doa, bantu support untuk pembangunan panti ODGJ. Dan ini adalah sebuah tontonan, tuntunan, bahkan bisa menjadi sebuah panutan yang mengasih edukasi lewat sosial media. Ini cara kami seperti ini. Karena apa? Generasi itu emasnya negara. Apa sebabnya generasi emasnya negara? Harus dikasih edukasi yang baik-baik mungkin. Ini saudara kita. Saya udah pakai merah putih. Karena saya cinta. Apa sebabnya pemburu ODGJ dikasih peta? Saya cinta kepada negara kita. Dan saudara kita ini wajib menikmati kemerdekaan. Kita sudah merdeka, bahkan sampai ulang tahun yang ke-77 ini, saudara kita ini semua harus menikmati kemerdekaan. Maka dari itu, dan ini beliau asli Subang ya? Asli Subang Karawang Patok Besi. Subang ya aslinya ya? Dan ini asli Cirebon. Ini asli Cirebon bagian barat. Bang Erik asli mana, Bang? Jakarta apa Depok? Depok. Bang Erik asli Depok. Kamu asli mana? Jakarta. Dan ini ketemu di Cirebon. Karena kami pantinya lagi proses. Lagi mencari dana untuk pembangunan.
Tapi gimana caranya saya untuk mengevakuasi saudara kita? Ini udah ada tempat tinggal tapi tidak layak. Tapi meskipun tidak layak tapi nggak kehujanan. Tapi sering saya kontrol. Ini sudah dapat tempat tinggal. Tapi untuk penyembuhannya, maka dari itu belum bisa semaksimal mungkin. Karena kalau ada panti, untuk penyembuhan pun akan secepatnya. Kita kerjasama dengan dokter jiwa, dokter umum, dokter spesialis saraf, sama fisioterapi, sama psikolog. Kita akan kerjasama sama kiai. Dan akan kasih kegiatan di sana. Inilah saudara-saudara kita. Mohon maaf kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini saudara kita semua. Barangkali saya punya salah kata-kata ataupun sikap saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya mewakili dari channel YouTube Pemburu ODGJ dan Yayasan Rumah Amal Sejahtera. Saya pun coba gejot. Tayudi. Kodimin, tay. Iya lagi nguyuh. Kodimin. Lah, Tayudi sih rausuh. Jadi mohon maaf teman-teman. Bapak-bapak. Karena saya sebagai ketua dari Yayasan Rumah Amal Sejahtera dan pengurusnya dan sebagai kreator channel YouTube Pemburu ODGJ, tujuan kami untuk mengasih edukasi untuk kesemuanya. Inilah saudara kita. Kalau bukan kita yang memperhatikan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mengasih edukasi, siapa lagi? Sukses ya semuanya ya. Sukses. Doakan saja mudah-mudahan negeri kita maju, negeri kita nambah maju, aman, tenang, damai, nyaman. Nambah sejahtera. Pokoknya doa yang terbaik-baik buat negeri kita. Doa yang terbaik-baik buat negeri kita. Amin. Amin. Teman-teman, tolong sekali lagi bantu kami. Mudah-mudahan Allah menurunkan para ahli surga untuk menyumbang pembangunan panti. Karena itu sesungguhnya ibadah di akhirat kelak nanti. Itu karena itu sesungguhnya tabungan di akhirat kelak nanti. Itu ibadah apa? Ya bang, ya. Abang kalau saya udah punya panti, abang mau tinggal sama saya? Nah, tinggal. Cep, Tayudi, Pak, mau tinggal sama saya kalau sudah ada panti? Kalau sudah ada panti, kamu mau tinggal sama saya? Iya. Kalau sudah ada panti, kamu mau tinggal sama saya? Kalau. Kalau sudah ada panti, kamu mau tinggal sama saya? Iya. Teman-teman, tolong bagikan video kami. Mudah-mudahan tontonan tuntunan bahkan bisa menjadi sebuah panutan. Ingat pesannya Mbah Syarif Hidayatullah Kesunan Gunung Jati Cirebon, ingsun titip tajulan fakir. Sejatinya fakir saudara kita yang seperti ini. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Pesannya Mbah Syarif Hidayatullah Kesunan Gunung Jati Cirebon, ingsun titip tajulan fakir. Sejatinya fakir saudara kita yang jalanan seperti ini. Ya. Ini saudara kita. Nyanyi 17 Agustus ya. 1, 2, 3 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan
bangkitkan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di kantung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Merdeka! 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 Hei, merdeka! Merdeka! Tangannya! Tangannya! Merdeka! Merdeka! Teman-teman, saudara kita menyanyikan 17 Agustus 1945.